Oke, what's up guys, welcome to Share Channel. Bertemu lagi dengan video lagi. Bertemu lagi dengan YouTuber yang belum terkenal ini. Oke. Mudah-mudahan aman dan kembali dengan si jagur merah ini. Oke. Utamakan keselamatan dibandingkan keselamatan guys ya. A few moments later. Stopannya lama, bro. Biasanya AI Bandung mah kan banyak gitu stopan-stopan. Kadang sok kesel gitu kan AI pemotor mah. Tapi kalau di Bandung udah biasa sih kalau banyak stopan, guys. Nggak tahu kalau di kota-kota lain gitu kan. Apakah sama banyak juga stopan? Lampu merah lagi bro, lampu merah lagi. Apes gue, apes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, situasi Bandung terpantau lancar kembali men. Sekarang kurang lebih pukul 7 pagi. 7 pagi dan ya enak sih kalau misalkan untuk riding gitu kan, cuman sekarang sedang ada kondisi yang tidak kondusif gitu kan. Kondisi yang sedang tidak kondusif. Wabah di mana-mana gitu kan. Lebih baik ikuti aturan pemerintah aja, stay at home. Di rumah jaga kesehatan dan ya, tapi di rumah juga jangan tidur aja gitu, bro. Aduh. Gak ada kegiatan lagi apa? Di rumah pun ada kegiatan, bro. Jadi bukan hanya di luar ada kegiatan, di rumah pun kita bisa melakukan kegiatan berbagai macam gitu kan. Kalau misalkan saya sih gabut di rumah, kadang suka main hobi gitu kan, seperti alat musik gitar gitu, atau ngedit-ngedit foto, ngedit video, walaupun belum pro. Ya bagi kalian yang pemalas, ayolah kita bangkit sekarang, jangan jadi pemalas dan ya. Tetap mempunyai semangat anak muda gitu kan. Apalagi masih muda-muda, umur masih 19 tahun, 18 tahun gitu kan. Ngapain sih gitu diam di rumah, males-malesan, main HP, tidur gitu kan. Ya, meskipun ya tahu di rumah bosan, tahu, saya juga tahu. Cuman ya gimana lagi gitu kan, kita ikutin aturan pemerintah aja. Di luar sedang ada wabah yang tidak menyenangkan ini, kita jaga kesehatan yang penting guys, dan bantu-bantulah orang tua di rumah gitu kan, jangan cuma diem aja. Generasi anak muda milenial sekarang kan pada gitu semua gitu kan. Jadi sekarang ayolah kita berubah bersama-sama gitu kan. Untuk angkatan tahun 2000-an sama kayak saya, ayo kita berjuang bersama. Kalau mau bikin konten-konten bareng aja gitu kan. Cuman kalau sekarang sih kayaknya belum bisa karena belum kondusif, gimana lagi gitu kan. Mau kumpul sama teman-teman aja susah, apalagi ya nongkrong-nongkrong gitu kan sama Ori gitu kan. Sekarang udah nggak mungkin. Tuh minggu waktu itu pun wabah sih. Minggu kapan ya pokoknya. Sebelum ada wabah yang mulai menyebar di Indonesia pun San Mori udah mulai sepi. Dan pokoknya kita semua bagi para anak motor ataupun seluruh Indonesia, mari kita berdoa, kita bangun kembali Indonesia ini agar tetap berjuang melawan wabah virus corona yang India, agar tidak menjadi kota sepi lagi guys. Sedikit review, di sini saya menggunakan motor Jupiter FX tahun 2012. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki konten motovlog, jangan gengsi guys, motor apapun, apakah harus pakai moge atau motor superbike gitu. Kalian nggak perlu guys, motor itu hanya penunjang gitu kan. Yang penting kita bisa membuat konten dan waduh pada ngelanggar tuh. Kita ikutin aturan guys, lampu merah ya lampu merah gitu kan, nggak boleh maju. Gimana sih? Ini lagi. Hey.
bos, ngeri asli. Angkot ya, lihat angkot. Mengerikan. Lagi motor-motor badan gede ngelanggar terus, bro. Terang pusing guys sama ada orang Indonesia ini. Di Bandung juga gini, jadi puncak bahasa Sunda nama abong jalan sepi gitu. Wani wae narabos teh. Buka kunaon dateng artos, aduh pusing. Jadi meskipun kalian guys nemu jalan sepi, jangan mentang-mentang jalan sepi kalian langsung nerobos-nerobos aja guys, itu juga aturan. Kita ikutin aturan yang berlaku gitu kan, meskipun tidak ada polisi atau tidak ada apa, tapi kita ikutin aturan tertib lalu lintas ya guys ya. Belok, nyalakan lampu sen gitu kan, jangan sembarang juga. Pusing. Yuk, salah dia jalan bro. Oke, red boy. Sabar, jangan maju. Sabar boy. Si boy ini, aduh. Agar perjalanan selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Kita akan menuju ke jalan Gatot Subroto. Nah, nuk itu bahaya teh, nuk itu. Ngalanggar. Kelakuan Indonesia. Oke, kalau misalkan menurut kata Pak Polisi maju ya maju gitu kan, jangan klakson-klakson juga gitu kan. Pasnya di sini ikutin aturan pemerintah gitu kan, ikutin aturan yang berlaku, nggak boleh nerobos lampu merah gitu kan. Biasalah mobil-mobil rewel gitu kan, pengennya bawaannya ngebut-ngebut dan ngebut maju gitu kan. Padahal sabar gitu kan, lagi bulan puasa ini sabar. Aduh, jangan emosi, sabar Sen, sabar. Bentar lagi kita menuju tujuan di Gatot Subroto. Jalan sepi. Saya sengaja nggak ngambil jalan Laswi, padahal jalan Laswi sih lebih cepat ke rumah. Cuman saya menuju ke jalan Kiara Condong aja, lumayan lah buat konten-konten beberapa menit gitu kan. Kenapa angkot masih banyak yang beroperasi ya? Padahal kan di kota Bandung sebenarnya angkot sudah tidak diperbolehkan dulu untuk sementara gitu kan, untuk memutuskan rantai si corona ini nih. Tuh, Trans Studio Bandung aja sepi, mau-mau sudah ditutup hotel gitu kan ya, kerasa itu sekarang Bandung sepi. Tapi jangan lupa bersyukur guys, mungkin dari adanya wabah virus corona ini ada juga manfaat sebenarnya, seperti bar-bar atau tempat nongkrong suka minum-minuman keras itu sekarang sudah ditutup. Tidak ada lagi orang-orang yang negatif gitu kan. Yalah, jadi sekarang kita lakukan aja hal yang positif, jangan melakukan hal yang negatif kembali. Teruslah berdoa, beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Jangan lupa bersyukur, apalagi sekarang lagi bulan Ramadan, bulan suci gitu kan. Kenapa kita nggak manfaatin aja amal ibadah yang berkali-kali lipat ini gitu kan. Daripada untuk berkumpul-kumpul, ngopi-ngopi, apa sih gitu kan. Nggak ada manfaatnya juga sebenarnya. Tapi jujur sih, saya selama ini belum pernah nongkrong-nongkrong, apalagi sampai ngerokok juga saya belum pernah, alhamdulillah. Di sini saya jaga kesehatan fisik saya sendiri, saya komitmen dengan diri saya sendiri, saya tidak akan bergaul dengan orang-orang yang positif, yang negatif maksudnya. Jadi yuk kita berubah dan pokoknya kita harus mencari hal positif untuk diri sendiri dan orang lain.